Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Raul Disokin dan gua Aung di podcast Kulum Raung, kuliah hukum bareng Raul dan Aung. Hari ini kita bakal bahas apa nih? Kita mau bahas tentang stigma-stigma yang ada di jaksa. Maksudnya gimana stigma-stigma? Nah, jadi gini nih. Mengenai jaksa yang kita tahu itu kayaknya cuma sedikit banget kan, Ul. Kita cuma tahu tipis-tipis lah tentang jaksa. Nah, banyak juga stigma-stigma yang ada di jaksa itu, yang ada di masyarakat umum. Masyarakat umum, benar. Tujuan kita sekarang pengen ngebenerin nih, apakah stigma-stigma itu benar atau enggak? Gitu. Tapi pertama kali kita harus cari tahu dulu stigma apa kan? Betul banget. Tapi kalau dari lu sendiri nih, menurut lu jaksa tuh apa? Jujur gue nggak tahu. Nggak masalah. Jaksa itu apa? Kuliah di mana sih? Sorry. Aduh, jauh banget. Nggak usah tahu lah. Kalau nggak kuliah bilang aja. Ya udah. Oke. Kalau menurut gue nih, maksudnya gue kan lebih berpendidikan lagi. Aduh, siap. Jaksa itu setahu gue itu mereka tuh yang menghukum orang, jadi kayak orang melakukan kejahatan, jaksa tuh yang hukum setahu gue. Okay. Nah, tapi yang gue bingung adalah terus apa bedanya dengan hakim? Kalau jaksa menghukum, hakim pun juga menghukum. Nah, itu yang gue bingung. Jadi sebenarnya banyak tabir-tabir dari profesi. Tabir. Saya nggak ngerti artinya. Nggak ngerti tabir apa? Bukan yang makan semut itu, Pak. Tabir. Beda. Agak beda. Iya, beda. Oke, deh, salah kalau gunanmu. Aduh. Banyak tabir-tabirnya emang belum tersingkap gitu. Karena emang jaksa ini kerjaannya kurang kedengeran bagi masyarakat umum gitu. Yang lu tahu pasti misalnya pengacara Hotman Paris yang lo kenal aja. Nah, kalau jaksa sendiri itu masih banyak yang nggak terlalu ngerti. Nah, tujuannya di sini sebelum kita mengklarifikasi tentang stigma-stigma dan pengetahuan umum tentang jaksa dari masyarakat umum, pertama kita harus tahu dulu apa sih masyarakat umum yang mereka pikirin tentang jaksa. Nah, buat ngejelasin stigma-stigma ini, kita udah undang guest starship nih. Betul. Sekarang kita nih udah punya seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nih, berat banget ya UI ya, Pak. Kita enggak ada apa-apa. Waduh. Nah, cocok banget kan buat jelasin jaksa. Benar. Jadi sekarang mari kita undang Qoni. Halo, Qoni. Apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Qoni, boleh kenalan dulu sama teman-teman penonton podcast kita. Kayak udah dibilang sama Aung, gue mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekarang sih masih semester 2 ya. Dan rencananya kayaknya sih gue mau ngambil pemindahan hukum perdata. Oh gitu. Hukum perdata. Hukum apa itu? Perdata apa sih? Coba dijelasin coba. Aduh, gimana ya? Intinya tuh perdata tuh hukum yang membahas hubungan privat kayak dua orang gitu. Jadi kayak awal sama gue aja bisa tuh masuk hubungan. Oh. Kalau gue sih pengennya kita berdua jalan. Aduh, nggak bisa. Salah. Aduh, kan kontrol dong. Aduh. Okay. Kalau gitu, boleh ceritain nggak keseharian di kampus tuh ngapain? Kesehariannya sih karena gue juga masih maba ya. Banyakan sih kuliah online sama aktif di organisasi maupun kepanitiaan internal FH aja sih. Belum UI-nya masih FH doang gitu. Masih FH ya. Oke. Nah, tentang topik nih Qoni. Ya. Pengetahuan lo, jaksa tuh apa sih dan mereka tuh ngapain sih? Waduh, berat juga nih. Gue masih maba, tapi belum terlalu paham. Tapi bentar ya, gue coba mikir. Kalau menurut gue ya, jaksa tuh kayaknya pegawai pemerintah dalam bidang hukum pastinya. Dia tuh bertugas untuk menyampaikan dakwaan kepada orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Mungkin ya, gue juga nggak tahu nih. Jadi dia yang menyampaikan tuntutan ya? Iya, ya mungkin bisa. Tapi Gimana sih opini lu tentang jaksa atau kayak stigma yang ada mengenai jaksa? Aduh, mau jawaban jujur atau diplomatis nih? Jujur lah, jujur aja lah. Aku jujur ya kalau gitu. Jangan buka yang lain. Opini aja. Aduh, gimana ya kalau dari yang gue dengar di media sih jaksa tuh kayaknya katanya gampang disuap ya. Tapi terlepas dari itu, gue percaya kok masih banyak jaksa yang berprestasi. Banyak disuap ya? Katanya sih gitu. Jadi banyak yang nggak jujur, bisa dibilang. Iya, jadi ada uang kasus lo gampang deh gitu. Oh gitu. Tapi maksud gue, sedengar-dengar lu nih, berapa sih gaji jaksa kira-kira? Kayak maksud gue, kok bisa sih disuap? Emang segede apa sih? Kayaknya kecil ya kalau gampang disuap kayak gitu. Tapi standar lah. Cuma yang pasti bagi yang jaksa yang menerima suap ini menurut mereka kurang cukup gitu kan? Iya kali ya, balik lagi ke orangnya ya. Okay. Nah, jadi gampang disuap ya tadi katanya ya. Jaksa gampang disuap. Gampang disuap, gajinya dikit. Aduh. Nah, tahu nggak nih, kebetulan banget nih Qoni. Sebenarnya dari tadi kita ngobrol tuh udah ada yang nimbrung. Siapa? Langsung aja kita sambut Mbak Jesslyn. Halo semuanya. Halo Mbak. Halo, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Boleh diceritain, dikenalin ke Qoni, ke pendengar, Mbak Jesslyn itu apa nih? Siapa? Oke, perkenalkan, nama aku Jesslyn dan aku jaksa muda di Kejari Mataram, NTB. Ternyata dari tadi ada jaksa yang dengerin lu kok. Jadi semuanya yang awal sampai akhir nih udah didengerin. Nah, iya. Jadi nggak bisa ngelak lagi. Nah, betul banget. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin bisa jelasin dulu ya. Dari seorang jaksa asli mengenai apa sih itu jaksa, Mbak? Gitu. Oke, untuk profesi jaksa ya. Jadi gini Mas Aung, kalau kita lihat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di situ sudah disebutin tuh kalau jaksa adalah jabatan fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan juga dia memiliki wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, masih dalam undang-undangnya sama, di pasal 30 dijelaskan kalau tugas dan wewenang jaksa itu ada di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketentraman umum. Oke. Gitu. Jadi ada perdata juga? Iya, ada perdata juga. Oh gitu. Oke. Terus kalau di kejaksaan itu, jaksa tuh ada pangkat-pangkatnya gitu nggak sih? Benar, betul. Jadi untuk kejaksaan itu ada pangkat-pangkatnya ya, karena kita hitungannya kan ASN, PNS gitu kan. Kalau aku sendiri itu, aku jaksa muda golongan 3D. 3D ya? Iya, 3D. Tapi kalau 3D itu boleh sedikit dibocorin nggak Mbak? Gajinya berapa ya? Aduh, ngomongin nominal nih ya. Sangat beratan ya Mbak? Karena tadi kata Qoni kan kecil nih. Ya. Ini demi ilmu pengetahuan aja Mbak. Kalau nominalnya mungkin aku nggak usah kasih tahu nominal pasnya berapa ya. Cuman untuk gaji pokok sama lah ya kayak PNS. Untuk golongan 3D kayak aku, gaji pokok yang aku dapat itu kurang lebih 4 jutaan lah. Tapi itu belum masuk tunjangan. Oke. Nah sekarang kita sidang Qoni dulu deh Mbak. Atas apa yang disampaikan tadi. Kan Mbak dari dengar kan Qoni ngomong apa. Pokoknya kotor lah mulut. Kotor banget. Mulutnya kotor banget ya. Aduh, nah menurut Mbak yang disampaikan Qoni itu stigma-stigma yang dia sampaikan, yang dia jelasin, menurut Mbak tuh gimana? Menurut aku apa yang diomongin sama Qoni tadi sebagian besar bener kok. Kayaknya Qoni udah riset nih sebelum podcast ini nih. Cuma sejujurnya aku sedikit concern ya sama pernyataan Qoni yang bilang kalau jaksa itu banyak yang disuap. Ya aku nggak menyalahkan juga sih, karena kan memang selama ini media kita di Indonesia ini lebih banyak memframing profesi jaksa itu sebagai profesi yang paling mudah untuk disuap. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang fakta ya, dibanding profesi hukum lainnya jumlah jaksa yang tersandung kasus suap itu masih jauh lebih kecil dibanding profesi hukum lainnya. Oh gitu. Jadi dibanding misalnya pengacara gitu-gitu, pengacara mah nggak disuap, apa dibayar. Oh iya. Oh mungkin dalam konteks dia menyuap. Ah iya, mungkin disuruh menjelaskan. Iya maksudnya. Nah, benar nih Pak. Tadi Qoni udah ngomong kan. Nah, sekarang Qoni lah udah ada jaksa beneran. Mau tanya apa ayo? Nah, aduh takut. Boleh. Enggak apa-apa, boleh langsung concern dan pertanyaan-pertanyaan yang Qoni penasaran banget nih. Silakan langsung. Oke. Sebelumnya halo Mbak. Oh. Tenang. Orang kok. Oke. Pertanyaan aku yang pertama tuh sebenarnya jaksa tuh kerjanya apa sih Mbak? Apa cuma ngelimpahin kayak perkara doang ya di pengadilan? Pastinya enggak dong. Jaksa punya banyak tugas dan wewenang. Seperti yang aku bilang tadi, di bidang pidana jaksa tuh punya tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terus juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Terus juga jaksa itu punya wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan itu memiliki kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan keteraman umum, jaksa juga turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat, kayak gitu. Jadi bukan ngelimpahin berkas doang ya. Jadi luas lah ya. Luas, banyak banget. Nah, terkait gaji nih Mbak, kan aku tadi tuh nebaknya rentangnya 1,5-6 juta. Gajimu. Nah, ini agak kurang ajar tebakannya. Iya, kurang ajar banget. Terus lagi mahasiswa hukum gitu, siapa tahu gue jadi jaksa nanti. Benar. Ya. Nah, terkait gaji jaksa Mbak, benar nggak sih terhitung kecil dan nggak sebanding dengan beban pekerjaannya? Kan kayak banyak tuh di media, wah berat nih jadi jaksa harus mikirin kasus dan lain-lain kayak gitu. Gimana sih Mbak? Waduh, kalau ngomongin besar kecil kayaknya itu relatif ya. Kalau aku sih, karena memang aku suka dunia jaksa, aku cinta pekerjaan profesi ini, jadi gaji itu bukan hal yang utama buat aku. Qoni sendiri, emang rencananya mau apa nih? Mau jadi apa nih? Kayaknya nyari gaji yang paling besar sih. Aduh, ini tujuan hidupnya. Nah, gaji, Qoni ini gimana? Iya. Berarti tapi ya lepas gaji yang penting harus bertanggung jawab sih sama pekerjaan kita. Benar. Berarti Mbak Jesslyn jadi jaksa itu emang pengen ya dari awal? Emang pengen banget dari kecil gitu kan, kebetulan ayah aku juga jaksa gitu kan, jadi terinspirasi. Masih ada tangan nih Mbak, masih. Terakhir ya. Boleh nggak? Boleh nggak ya? Tapi jadian sama aku mau? Nggak mau sih kalau ini tuh. Mohon maaf. Boleh, silakan. Satu lagi. Oke, terakhir ya Mbak. Kenapa sih banyak jaksa yang disuap? Mohon maaf ya Mbak, apa benar jaksa tuh gampang disuap? Gitu. Lancang juga nih anak semester ini. Kotor banget. Belum pernah diajarin sama katingnya nih berdua. Aduh. Silakan. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, terkait alasan kenapa bisa banyak oknum jaksa yang tergiur tentang mengenai uang suap, ya balik lagi ke integritas dari jaksanya sendiri sih ya. Jadi kan di jaksa sendiri kan kita sudah ada ya kode perilaku jaksa, yang mana ini merupakan pedoman keutamaan yang mengatur perilaku jaksa, baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Jadi kalau serangkaian norma dan etika yang ada di kode perilaku ini diamalkan dan diresapi, pastinya hal-hal di atas, perbuatan tercela di atas itu tidak akan terjadi, kayak gitu. Oke deh, terima kasih banyak. Jadi mungkin kesimpulannya mungkin bisa kita ini bisa kita rangkum bahwa walaupun emang banyak jaksa yang disuap gitu, maksudnya walaupun ada, cuma jumlahnya ini menurut Mbak Jesslyn itu masih terhitung sedikit terhadap profesi hukum. Dan pada akhirnya sebagai seorang abdi negara harusnya kayak Mbak Jesslyn mungkin ya, jadi dia tuh memang bukan perihal gaji doang, benar, emang cinta, dasarnya emang ingin menjaga sistem peradilan di Indonesia ini aman gitu. Aman. Jadi gaji itu bukan segalanya. Betul, gaji tolong Qoni dengerin ya. Iya. Tolong haluannya diubah karena nggak semua di dunia ini materialistis. Betul. Oke. Oke. Thank you so much Mbak Jesslyn dan Qoni. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Sama-sama, sangat eye opening banget ya. Iya, eye opening. Nah, untuk episode selanjutnya kita bakal undang lebih banyak guest star lagi, dan yang pasti obrolannya bakal lebih seru. Betul banget, betul banget. Jadi silakan ditutup Aung. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next one.